eskalatornya mati. Jadi aku lagi ada di terminal Surabaya. Aku mau mengarah ke Malang. Ini caranya naik bis. Kalau misal kamu mau ke Malang dan dari Surabaya, satu, kamu nyampe terminal dulu aja. Kamu tetap tetakan langkah. Kamu harus tetap jalan untuk sampai ke dalam terminal ini. Nanti di sini kamu tinggal pilih rute mana yang bakal kamu sampai. Kalau aku sih mau ke Malang. Dan nanti kita lihat rute ke Malang itu rute nomor berapa. Sekarang aku lagi jalan dan memperhatikan sekitar aja. Area ruang tunggu keberangkatan ini luas banget. Di sini juga banyak tempat duduk dan kalau pagi rasanya kayak di bandara Jepang. Nggak tahu sih, kayaknya aku berasa gitu. Tenang, WC dan musola juga ada kok di sini. Jadi nanti bakal dibedain antara bis ekonomi sama bis patas. Bis ekonomi itu mereka nggak ngambil jalur tol dan bakal sering ngambil naikin penumpang di jalan, tapi kalau misalnya patas mereka sekali cuman berangkat dari terminalnya aja, abis itu mereka langsung cabut. Aku baca pengumuman ini tapi aku sendiri sih belum coba, aku bayarnya cash. Nanti saya tulisan ini ya, kita naik bis antar kota dalam provinsi ke arah Malang. Koridor setelah ini, selain Indomaret, ini untuk bis antar kota antar provinsi, jadi di luar Jawa Timur ya. Di sini toiletnya bersih, bayarnya sekitar 2.000 ke abang yang itu. Bis biru itu bukan Tayo, tapi bis Damri. Nah, yang pojok kanan itu khusus untuk perempuan, tapi aku sih nggak ngelihat ada bisnya ya. Aku rencananya mau naik bis patas untuk ke Malang karena aku butuh cepat, ada janjian sama teman hari ini. Kita tercepat-cepat nih jalannya. Cuman rasanya jadi kayak di bandara. Nanti langsung aja ke koridor di bawah tulisan antar kota dalam provinsi ya, karena kita mau ke Malang. Nanti di atas lorong akan ada petunjuk berupa angka dan tulisan kota tujuan dari bis. Biasanya bapakannya juga bakal teriakin kok, Malang, Malang, Malang. Nah udah, kamu cari aja suaranya tuh. Ini berhubung aku udah panik nih, kita cepot-cepot lah hari deh. Surabaya itu kayak nggak pernah berhenti sih. Kalau misalnya dari Surabaya ke Malang dia kayak banyak banget. Jadi kayak abis nyambung lagi. Kalau misalnya udah di dalam bis aku udah tenang karena tinggal duduk dan nanti bakal nyampe ke Malang. Sebenarnya mau berapa kali pun aku naik bis aku tetap nggak kuat sama bau solar. Halo Mas, mana majalah Tayonya tadi? Ini, bawa tadi. Terima kasih. Nanti ongkosnya ditarik pas kamu udah di dalam bis.
pojok itu yang berada di perempatan Tokarang Laut. Terus ini ada Alfamart Candidates yang biasanya orang turun di sini untuk pesan ojek online. Sama nanti terakhir aku turun di Terminal Arjosarinya aja. Ini pemberhentian tas PM. Di sini banyak ojek-ojek yang saya pengen mana saja. Bis dari Surabaya ke Malang dan sebaliknya ini nggak masuk ke dalam terminal. Mereka cuma putar balik dan bakal stay di situ nunggu petumpang. Jadi kamu tinggal tanya aja sama kernetnya lewat tol atau enggak dan sesuaiin sama waktu yang kamu butuhkan. Bye!